ikhwan dan akhwat, Alhamdulillah dengan izin Allah, kita pada malam ini. ditakdirkan Di iradatihi wa ilmi untuk duduk di majelis baca dari awal bab dari bab dan insyaallah kita ada kitab yang belum kita hatamkan ya Adabul Muridin lil Imam Syekh Al Hakim Tirmizi radhiyallahu anhu. Sepatutnya kita baca di tengah sudah ya. Di 83. Tapi enggak apa-apa ya, Tasafuh <coughs> Tasafuhan <coughs> besar dan min al-awal kita baca dari awal lagi dari halaman 79. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma ma dzakarta annaka ra'aital mujtahidina fi a'malil birri lam yablughu lam yablaghu wa ra'aita man lam balagh Adapun yang kau sebutkan bahwa engkau melihat seorang yang berusaha sungguh-sungguh di dalam melakukan amal taat tetapi tidak sampai kepada Allah dan engkau melihat orang yang kurang sungguh-sungguh tetapi dia sampai Faza kalisi hati batin hibalah. Demikian itu dikarenakan kesehatan batinnya, maka ia sampai. Wal mujtahid lifas lifasa di batin hilam ya Sedangkan orang yang sungguh-sungguh tadi, tapi batinnya tidak. Tapi batinnya karena batinnya rusak, lam ya belum tidak sampai. <tuh> Kenapa ada pembagian am, ada khos di dalam kedudukan rohani umat, spiritual umat? Karena ada orang melakukan kebaikan dan sungguh-sungguh atas dasar ilmunya, namun batinnya tidak sahih, batinnya tidak sehat, dia memberi tidak ikhlas dia salat tidak khusyuk. Ya. Dia menjalani kesusahan tidak kona'ah. Dia menjalani kecukupan tidak zuhud. Dia berusaha tidak tawakal. Maka tidak ada batinnya. Batinnya tidak melakukan apa-apa. Melainkan zahirnya saja. Karena apabila seseorang hanya melakukan dengan zahirnya, karena zahirnya, maka memang pun dia ingin mendapatkan balasan dan keuntungannya untuk zahirnya. Jadi, perintah agama melakukan karena Allah, dan untuk akhiratnya itu tidak ada, semua untuk dunianya. <tuh> 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 Dia melakukan sholat misalnya agar rezekinya banyak. Hatta orang datang ke majelis zikir pun semangat kalau memang zikirnya untuk kejayaan dunianya. Kalau kita ajak zikir untuk membersihkan hati, dia bingung apa yang dibersihkan. Ya, karena itu am. Disebut khas, dia mulai memperhatikan batinnya. Apabila dia melakukan kebaikan untuk membersihkan bautinnya, dia masuk ke dalam golongan khos. Sepatutnya orang yang telah masuk ke dalam torikot, dialah ahli host. Dialah seorang salik. Dia telah menge, me, 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 menyambut uluran tangan Allah untuk masuk dan sampai kepadanya. Artinya, untuk mendapatkan nur ke dalam hatinya, karena orang yang melakukan tarikat adalah orang yang membersihkan hati. Orang yang membersihkan hati adalah orang yang ingin mendapatkan nur. Nur yang Allah berikan ke dalam hati kita, itulah uluran tangan Allah. Nur itu ada. Nur itu terus datang ke dada kita, datang ke diri kita. Tapi kita membukanya atau tidak? Artinya kita melakukan ibadahnya karena Allah atau tidak? Ya. Apa yang diistilahkan oleh agama karena akhirat? Jika tidak, jika semuanya kena karena dunia, maka nur itu ya, ter, tidak masuk ke dalam hati kita dan nur pun tidak pergi. <tuh> Namun tidak masuk ke dalam hati kita. Nah maka ketika kita melakukannya karena Allah, artinya itu kita membuka pintu hati kita untuk masuk nur itu ke dalamnya. Maka itu disebut putuh, terbuka. Butuh itu nanti bisa berupa paham, marifat, yakin, mahabbah. Ya. Nanti nur itu, seperti yang selalu kita jelaskan, akan hadir di dalam kehidupan kita di berbagai situasi, dinamakan sabar, dinamakan ridho, dinamakan tawakal, syukur, dan seterusnya. Artinya dia bersama Allah kalau sudah begitu. <tuh> tetapi jika dia ibadah bukan karena Allah, maka berarti itu hanya jasad saja. Dia berilmu dan dia bersungguh-sungguh, tetapi tidak sampai. Nah maka inilah yang diceritakan dalam bab ini. Kamu melihat orang yang sungguh-sungguh dalam berbuat, beram, beram, ber, melakukan amal-amal taat, tidak sampai, sedangkan ada orang yang... Tidak sungguh-sungguh, kelihatan tidak sungguh-sungguh. Dia sampai. Kenapa? lisi hati batini hibalah. Karena batinnya sehat, sehat, sahih. Tidak sakit. Maka sampai. Sedangkan yang mujtahid. Lipasa di batini hilam ya belum. tara ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kau lihat ucapan Rasulullah. إن بدلاء أمتي لم يبلغوا ولم يدخلوا الجنة بكثرة صوم ولا صلاة إنما دخلوها برحمة الله وسلامة الصدور وسخاوة الأنفس والنصيحة لله تعالى <coughs> والنصيحة لله تعالى والرحمة لجميع المسلمين وبتقوى الله عز وجل Rasulullah bersabda, "Bahwasanya para abdal dari umatku, apa yang disebut abdal, <tuh> ada di dalam tasawuf istilah kelompok-kelompok Aulia, ada nujaba, ada abdal." ada autad ya. maka abdal ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> dan tidak akan pernah habis seperti ahli maksiat mati hidup lagi tumbuh lagi mati tumbuh lagi begitu juga orang-orang yang taat itu maka disebut abdal karena jika dia tidak ada ada gantinya jika tidak ada ada gantinya sejak diciptakan bumi ini maka orang-orang mulia itu ada apabila mereka wafat maka Allah tumbuhkan lagi Allah tumbuhkan lagi karena makhluk adalah merupakan ciptaan Allah Nah mereka para abdal dari umatku tidaklah sampai dan masuk surga disebabkan banyak puasa dan sholat. Bukan. Bukan mereka tidak banyak puasa dan banyak sholat. Bukan. Ya, tetapi bukan karena banyak bilangannya. Namun akhlaknya. Apa? nama <tuluhu> Inna <tuluhu> hanya saja mereka masuk surga itu birahmatillah. <tuluhu> <tuluhu> dengan kasih sayang Allah. Kita jangan membayangkan kasih sayang Allah ini kita di nanti di akhirat masuk neraka, dimasukin neraka terus kita pura-pura lemes gitu pengen dikasihanin. Ya, kayak orang minta-minta begitu. Ya, aturan tangannya begini jadi ini begini gitu. Kelainnya lemes gitu, supaya dikasihin bukan. Ya Allah maha, maha kasih sayang bukan. Ya, rahmat Allah itu ya adalah rahmat ini sifat induk ya. Sifat induk Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim ini dari sifat rahma. Rahman rah, Rahman Rahim dari sifat rahma. Ya dinamakan Rahman, Rahman ini nama ini rahmat umum. Rahmat umum untuk semua makhluk yang diciptakannya. Manusia atau binatang, malaikat atau jin dan tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya termasuk muslim dan kafir. Allah ciptakan dengan kasih sayangnya. Adapun Rahim ini rahmat khusus. Ini yang memasukkan kita ke surga. Nabi adalah rahmat dan Nabi mengatakan, "Anak Rahmat, nah, jika kita mendapat Rahmat itu, maka kita masuk surga. Kita melakukannya dengan sabar, dengan riba, dengan syukur, itulah surga. Dengan Rahmat itu, ya, kemudian dirincikan wassalamati sudur dengan dada yang apa, salam, salim." yang bersih. Ya, salamatus sudur. Enggak ada benci, enggak ada dendam, enggak ada iri, enggak ada dengki. Enggak ada takabur, enggak ada apa-apa. Selamat. Ya, itu sebab telah digebayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang selamat hatinya setiap malam mau tidur dia akan introspeksi diri ya tentang dirinya yang di hidup di hari yang telah dia lalui. Dia selalu mengintrospeksi adakah kata-kata saya yang menyakiti orang? Adakah perbuatan saya yang mengganggu orang? Ya, adakah hak yang belum saya laksanakan? Hak orang, hak Tuhan? Nah. Ya. Untuk apa? Untuk dia taubati, untuk dia bersihkan. Itu salah satu sudur. anpus dan dermawan jiwanya. Sakhi. sangat dermawan dan wan nasihati lillah dan memberikan nasihat karena Allah. atau wan nasihati ini dan nasihat bagi Allah, artinya dia selalu memohon kepada Allah kan kalau kita, kalau misalnya kita kepada orang kan kita memohon agar orang itu melakukan kebaikan, kamu yang benar jangan begitu, kamu harus begini karena sama Allah kan bukan begitu tapi namanya nasihat Allah kan maha pengampun, maka dia mohon ampun ya Ya Allah ikfir lana wa anta ghafirun, wa anta ghafurun wa anta ghaffarun. Ini namanya nasihat kepada Allah. Ya. Tapi tidak sama artinya. Kita meminta kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang pengampun, yang penyayang. Ampunkan saya, kasihanilah saya. Ya. Selalu demikian. Warahmatil jami'il muslimin dan sayang kepada semua orang muslim. <tuh> jika dia memang seorang yang telah dianugerahi rahmat Allah itu maka dia akan menyayangi semua ciptaan Allah maka irhamu man fil ardi ya man fis sama sayangilah orang yang ada di bumi ini maka orang yang maka yang ada di langit akan menyayangimu. azza dan dengan takwa kepada Allah lihat para aulia itu sampai kepada Allah dan masuk surga karena akhlaknya. Ya. Ini jangan diartikan berarti dia sering tidak sholat dia sering tidak puasa, bukan. Ya, dia orang yang tidak menghitung bilangan. Dan dia mengira dengan ditambah bilangannya, tambah hebat. Makanya saya sering bilang, ketika kita berada di tempat mustajabah, ya, maka perbanyaklah di situ, an nasihatulillah. Ya, memohon kepada Allah dengan berbagai nama-nama dan sifatnya. Kita pengen apa ada Allah berikan dan ada namanya, ada sifatnya. Ya. Mohon apa? Mohon dibukakan ya fatah. Ya. Mohon diberikan kemudahan ya, ya musahil. Ya. Ya muqallib. Ya mudabbir. Ya. ya. Atau dengan bahasa yang kita miliki. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa. Kita memohon kepada Allah. Dengan penuh kerendahan, kehinaan. Ya. Kalau sholat pun dengan adab. Bukan dengan merasa dia berbuat, beramal. Tuh, gua sholat. Ntar rezekinya banyakin ya. Ya. Itu mungkin awam tetapi tidak pada khas Tidak pada salikin Seorang salik jika melakukan ibadah dan kebaikan Li ajli dunia Maka dia jatuh ke awam Jatuh lagi ke nol Jatuh lagi ke nol dan tidak jalan Kami dulu di majlis zikir Jika dari dalam zikir tidak mendapatkan kekhusyuan kemanisan, guru kami selalu bilang tinggalkan majelis ini dan jangan kamu buang-buang waktu di sini. Selalu begitu. Ya. Untuk apa kamu di sini? Karena berbeda kita duduk dengan status salikin, dengan status orang yang ingin Allah. Berbeda dengan orang yang melakukan majelis liajulid dunia. Orang banyak bikin majelis-majelis zikir untuk apa? Dan majelis kita bukan itu. Majelis kita suluk, Waruiyan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anhu Qal Tajidunna Samaadin Khiaruhum Pil Jahiliyati Khiaruhum Pil Islami Iza Fakihu Kamu akan mendapatkan manusia itu seperti logam, seperti barang logam, ya, yang terbaik mereka di zaman jahiliyah dia akan menjadi orang yang terbaik di dalam Islam apabila dia memahami Islam. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia mempunyai sifat baik. <tuh> Kalau di zaman jahiliyah dia selalu melakukan kebaikan tetapi kebaikan yang keluar dari fisik telah menjadi sifatnya. Terlepas kebaikan itu untuk kepentingan dirinya ya, karena memang itu kudratnya tetapi sifat itu sudah jadi sifat dia Hatta orang di jantung Amerika sekalipun dan tidak kenal Allah ya. namun <tuh> jika dia memang memlogamnya mem logam baik ya dirinya memang baik maka apabila masuk Islam jadi orang yang terbaik ya. katakanlah genetiknya katakan baik dia masuk Islam pun baik lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pimpinan-pimpinan jenderal-jenderal menteri-menteri lah katakan ya. di zaman jahilnya memang dia jenderal Memang dia menteri Atau dia punya genetik yang Tinggi dan baik Tetapi dihinakan di zaman jahiliyah <tuh> Itu sebab Para doa apa itu melawan Dan masuk Islam dan dia memang orang yang baik Dan dia menjadi Orang-orang yang baik Maka ketika Sidna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Membebaskan Sidna Bilal Apa kata mereka Kata sahabat Sayyiduna a'taqo sayyidana Katanya sayyiduna a'taqa sayyidana. Tidak ada hamba, penghambaan, tidak ada perbudakan di dalam Islam. Tuan kami membebaskan tuan kami. Paman kanat lahu akhlaqun wa samahatun wa linu qalbin wa atfun wa rahmatun wa sakhawatu nafsin fil jahiliyah fa idza faqihal islam wa fahimahu kana Pil islam Karena khiyaruhum fil islam Barang siapa yang memiliki akhlak Dan samahah. Toleran ya. Akhlak nama besarnya Lalu dirincikan Samahah. Apa samahah? Toleransi Toleransi itu penuh memaafkan Penuh mema, mema penuh memak apa, memaklumi, penuh menghargai, tidak mengganggu itu samaha. ha. Ya. Wali ini kalbin dan hati lembut, waatfin, ya dan atof apa hati yang kasih kasihan, warahmah dan sayang, wasakhwatun nafsin dan jiwanya derbawan. Di zaman jahiliyah maka ketika dia memahami Islam maka dia menjadi orang yang terbaik di dalam Islam. Ya. Panasu asluhum minat ini sudah kita baca kita cepat aja. Manusia asalnya dari tanah. Pakai makan abad Sebagaimana sebagian tanah itu ada logam perak wa ma'danu zahabin ya au ma'dinu zahabin sebagian lagi logam emas sebagian lagi logam besi wa ba'dahu ma'dani ma'dini hadidin wa ba'dahu ma'dini rasasin timah wa kahlin wa apakah hal itu batu ya apa kahal batu kayak sifat itu ya wazarnih dan batu apa ubin itu apa namanya nih marmer wa asbah dan yang serupanya wa inna ma min wajil ardi Palama nupi ruhu fihi raja'a kullu kullun ila turbatihi wa ma'dinihi ketika mereka diciptakan dari bumi kita akan diciptakan dari bumi bumi berbagai macam logam jenisnya ketika ditiup pun ruh ke dalam apa uh, tanah itu maka setiap orang akan kembali ke sifat tanahnya itu ke sifat logamnya itu ya Maka manusia ini kita tidak bicara akhlak rohani, akhlak jasmani, akhlak turob, akhlak tanah. Itu pun macam-macam. Semua memang punya kebaikan tetapi karena bahan logamnya, ini diumpamakannya ya. Diumpamakannya karena bahan logamnya adalah apa timah yang meletot mulu begitu katakan ya. murah kurang baik gitu tapi kalau emas baik ya baik ya. dan semua orang punya sifat baik di dalam tubuhnya tetapi yang dominan Apakah karena bapak ibunya atau karena lingkungannya atau karena pengetahuannya dan lain sebagainya. Nanti teruji dari situ, ya jati dirinya itu, jati logamnya itu. Ya. Meskipun ketika masuk Islam, maka ruh akhlak Islam itulah yang dominan nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tajidun nasakal ibilil miati kamu mendapatkan orang seperti unta 100 unta wala tajidu fiha rahilah di 100 pun tidak kamu jumpai unta yang rahilah apa unta yang rahilah itu unta yang digunakan untuk kendaraan tunggangan untuk lari cepat balap itu rahilah Ya, untuk ber, untuk tur untuk jarak jarak jauh. Walladhi minal ibilir rahilati yakunu najiban. Onta yang patut untuk dijadikan rohilah. Maka dia onta yang najib. Apa najib itu? Karim, fadil. Memang yang mulia. Yang baik. Oh, kata Nabi, seratus ontak belum tentu semuanya itu yang menjadi rohilah. Karena ontak-ontak yang memang genetik baik yang dapat dijadikan untuk apa? Berjalan jauh, sama seperti kuda. Enggak semua kuda kan bisa dikendarai untuk balap. Ya. Ada genetiknya, dan orang ahli kuda tahu mana kuda yang memang genetiknya dia adalah untuk balap. Sama ayam juga. Kalau ayam negeri, ayam sayur, ayam apa lagi? Ayam kampus. Eh ayam suntikan, ayam bangkok, ayam ya jenis. Tapi ada ayam yang memang ya najib. <tuh> yang bisa untuk dijadikan biar katanya itu dipelihara, dilatih mengdasar ayam sayur ya. Ngoleng aja. Ya, itu ada na ibu najib qalilah yang mulia, yang baik sedikit. Wal ibilu kasira, kontak banyak. Orang banyak, tapi yang baik sedikit. Wan najibu yasiru ilallahi ta'ala sayran hadian mustaqiman. Qasdan idha sara. Orang yang najib, orang gak kalau yang najib, yang karim, <tuh> Maka dikatakan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Yusuf Ibn apa? Yaqub ya. Terus Ibn Ayyub Siapa? Nabi Yusuf bin apa? Bin Yaqub bin Is, apa, Ishak ya Ya Artinya Nabi anak Nabi dan anaknya Nabi itu Karim. Dia berjalan menuju kepada Allah Sairan Hadiah. Berjalan yang punya bimbingan. Hadi itu artinya yang punya tujuan. Mustaqiman yang lurus. Qasdan dan Mu'tadil Iza sara ketika berjalan Tidak tegak Kasdan itu Tidak miring kiri, tidak miring kanan Tidak ekstrim, tidak ifrat, tidak taprit Tapi muktasid Itu tandanya hatinya Najib Wa idza hamala Hamalal asqal Linajabatihi wa Ketika dia memikul beban maka dia memikul beban yang berat itu karena kemuliaannya itu. Ya. Itu sebab kenapa zaman dulu orang yang menjadi raja itu kudu genetik raja. Ketika bapaknya dibunuh, tinggal babynya dibawa kabur babynya ke hutan, digedein di hutan. Ya, ditungguin ampe gede mau diangkat jadi raja. Kenapa? Karena dia ini logam yang najib. Logam yang fadil, logam yang karim. Genetik yang mulia. Ditungguin. Ya. Lah ngapain nungguin dia lah? Kan banyak jenderalnya. Kan kalau dulu memilih pimpinan itu berdasarkan genetik. Dia cari genetik raja, diangkat jadi raja. Kalau genetik penyanyi, nggak bisa jadi raja. Sekarang mau penyanyi jadi MPR bisa. Jadi presiden bisa. Kalau dulu nggak, nggak mungkin. Ya. Di zaman raja-raja dulu, genetik paling hina, dina, rendah. Genetik penyanyi. Penghibur itu paling bawah, itu genetik paling buruk-buruk hina dina. Itu sekarang ya, lulusan Alia bercita-cita jadi penyanyi ya. karena di, di zaman dulu penyanyi itu hidup untuk perutnya saja, ya. dia hidup untuk kenyang, senang, nyaman, udah. Yang lain bodoh amat, bininya bodoh amat, anaknya bodoh amat. Dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, anaknya bininya bodoh amat. Emang gue pikirin itu genetik paling rendah. Itu dulu kebanyakan kehidupan para artis. Sekarang? Eh sama. Ya emang genetiknya. Nggak mikirin dia lakinya, bininya, anaknya, kagak. Ya itu genetik paling bawah tuh. Nah, kedua rakyat biasa tapi genetik yang umum dia sayang sama anaknya sayang sama bininya sayang sama suaminya udah sama orang lain tetangganya bodoh amat ya. makanya kalau pimpinan diambil dari genetik ini dia nginyangin bini sama anak aja rakyat sama bodoh ya jangan-jangan kena itu sekarang tidak mempertimbangkan genetik Ya kebanyakan jadi pimpinan begitu. Ya. Nah yang paling di atasnya lagi dia bukan hanya memikirkan diri anak dan istrinya, tetapi dia pikirkan orang yang di bawah pimpinannya. Nah ini genetik raja. Ya, baik satu RT, satu kampung, satu ya dia raja dia punya kapasitas untuk memikul beban ya, di pundaknya dia memikulnya pun lina jabatihiwakaromi bukan karena nyari duit karena memang kan ada orang ya, genetik guru jadi guru bukan karena nyari duit karena panggilan batinnya udah cocok jadi guru sampai ngojek-ngojek Ya, karena nggak cukup gaji guru, tapi nggak bisa ninggalin. Ya. Nah coba kalau penyanyi jadi guru, muridnya goblok bodoh amat. Ya. Itu sebab Islam juga dulu mendukung tradisi itu karena demi kemaslahatan. Maka di dalam Islam dibahas masalah kufu, kalau kawin kudu kufu. Karena itu merupakan problem sosial. Nah lalu kemudian ketika itu mau dirusak budaya itu. Ya kenapa? Karena pendidikan merata, karena ekonomi merata, mungkin juga orang sudah dirubah genetiknya. Ya, mungkin gitu. Dulu kan orang yang dapat pendidikan yang utuh, penuh itu kan yang punya genetik-genetik itu aja, kalau enggak enggak. Ya. Namun apabila masuk Islam, semua genetik menjadi baik. Ya. Adapun ini sedang berbicara bahwa kebaikan yang ada dalam diri manusia ketika masuk Islam. Bukan malah hilang malah lebih tajam, lebih tinggi itu maksudnya. Orang dengan Islam menjadi mulia karena Nabi katakan Inna akramakum indallahi atqakum. sudah. Dimana takwa itu adalah sifat rohani, bukan sifat dasar bawaan manusia yang baik baik itu bukan. Jika masuk Islam ukurannya adalah ketinggian rohaninya. Allah Fa a'lamar Rasul sallallahu alaihi wasallam an alladhi yasiru ila Allah taala sayran hadian mustaqiman wa yahmilu azqalahu wa asqal al la qalilun Nabi memberitahu bahwa orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan perjalanan yang penuh petunjuk dan lurus dan memikul beban-beban perjalanan Dan beban-beban ubudah Ibadah itu sedikit Kama qalla wujudur rohilati Pil ibil Sebagaimana sedikitnya Adanya Kuda roh eh, Onta rohilah Onta yang memang dipakai untuk perjalanan jauh Onta itu kan nanti ditaruh di atasnya Haudaj Apa? Kojongan, eh, uh, pelana apa tempat duduk lah tempat rumah kecil kan? Kalau tidak Najib, nanti kecapean dibuang. Tapi kalau Najib, dia malah terus ngimbangin orang yang duduk di atasnya agar tidak jatuh. Ya. Padahal jalan goyang kan belebon, belebon. Tapi tetap dia imbangi. Meskipun dia jarak jauh jalan tuh. Makanya di dalam di padang pasir apabila kapilah dengan onta-onta itu berjalan ada yang dinama, dinamakan al-hadi ha al-hadi apa penyanyi onta. Jadi kalau sudah jalan jauh onta kecapean dinyanyiin dinyanyiin ontanya seger lagi jalan lagi. Ya. Maka itu diambil ilustrasinya orang yang menuju kepada Allah ya, selalu di majelisnya dia berkosidah. Ini mau dikosidah ngantuk kayak bocah. Ya. <tuh> kita itu berkosidah bukan dengan suara tetapi dengan semangat jiwa. Nahnu bi, ah, bi ahwalina la bi aswatina. Ya. Kalau kita dengar suara kita jelek banget. Tapi dengan ahwal kita indah. Coba orang lagi demen lagi berdemenan, lalu nyanyi nyanyian cinta sendirian di kamar, coba rekam, kapok dia nyanyi lagi kalau dia dengar suaranya, buset jelek banget suara gua, tapi namanya lagi demen, kau kaulah segalanya, waduh, kata dia mencakap batu udah, kena nyanyian dengan ahwal dengan jiwa, dengan suasana jiwa, Kalau dengan suara berhenti udah nggak lagi lagi. Itu sebab para salikin jika debor berkosidah timbul semangat. Jika antum memperhatikan kosidah ingin tahu maknanya, ya hendaklah ketika berkosidah itu khidmat khusyuk Allah akan bukakan maknanya. Ya. Karena di dalam suluk, di dalam tariqah tidak semua qasidah mesti ditahu artinya. Ya. Dibiarkan Allah akan bukakan anwar di dalam qasidah itu masing-masing ke dalam hatinya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Tidak boleh ada yang menerangkan kecuali ya ada keperluan umum agar mengetahui makna umum. Selanjutnya, hayati masing-masing kosida itu. Karena kita masalahnya begini, kosida itu sudah jenuh. Saya tidak apa ya itu untuk di awam ya, tapi pun akhirnya dia sendiri tidak mengambil manfaat apa-apa dari kosida itu. Di kita kalau ada majelis sambil nungguin orang kosida, jangan. Lebih baik zikir Baca selawat ya. Eh karena Kalau orang kok sudah capek Yang ditungguin belum datang-datang Dipuasang kaset ya. Dilongok orang ada orangnya Di majelis Adat itu Dulu memang waktu dulu kali itu cukup menimbulkan daya tarik agar cepat orang ke majelis. Tapi ketika itu jadi udah jadi biasa. Saya dengerin kadang-kadang ibu-ibu di salim, "Wih, uh, itu udah mulai belon, belum ada orang." Itu yang kau tidak kaset. Ya Allah. Ya. Jangan buka speaker kecuali mulai ngaji. Selesai. Kita sebagai seorang generasi dai, kita harus ubah hal-hal yang sudah layu feed yang sudah tidak berguna diganti orang dulu melakukan itu merubah kena masih agama nih taklid artinya yang dihayati agama ini ikut yang duluan makanya sampai takut dikira salah kan ada slogan dari apa Hadratul Sheikh ya di dinah, Nahdlatul Ulama itu al muhafazah ala al -jad ala jadidil aslah apa tuh lupa saya ya mencari yang baru dan tetap mem 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 memelihara yang lama yang masih baik itu bukan bukan mendorong untuk menjaga tradisi lama bukan justru mengembangkan yang baru yang terbaik yang lama kalau masih baik terus dipelihara ya. karena sampai kapan dalilnya Al-Quran dan hadis tetapi istihad para ulama sesuai dengan zaman dan keadaan orang sama seperti ucapan Natal, misalnya, dulu dilarang banget karena khawatir itu tercemari akidah. Tapi sekarang, bagi yang melihat keadaan yang real, belum tentu. Jadi, jika ada ulama yang berpendapat boleh, stop. Ya. Mungkin dia lebih realistik. Karena yang melarang pun dia melihat fatwa di kitab anu itu berapa puluh tahun yang lalu. Berapa ratus tahun yang lalu. Ya, menghukum itu. lihat keadaannya berbeda. Sama seperti Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dulu Rasulullah melarang ziarah. Kuntu nahi tukum ziarat al kubur dulu aku melarang maka jiarahlah karena jiarah identik dengan menyembah nah ketika sudah tidak menyembah arwah dibolehkan begitu watak agama melihat kemaslahatan dalam menjaga akidah ya, dilihat ya, situasinya kondisinya zamannya waktunya ya. Tapi ulama masih ada yang kuku membaca patwa ulama-ulama itu karena dia tidak dapat beristinbat hukum. Sedangkan ulama-ulama yang ulama-ulama yang, ber yang beristinbat, ya, mungkin dia melihat boleh karena elatnya sudah tidak ada di zaman ini. Persoalan betul atau tidak betul, ya, keyakinan itu memang semuanya tidak betul adanya agama lain juga tidak betul sudah Injil sudah tidak betul tapi untuk apa kita toleransi ya karena menjaga kemaslahatan manusia Buddha tidak betul bukan persoalan Natal itu dulu adalah berarti Natal mengakui ini itu logika patwa yang diberikan di zaman itu. Ya, yang mempertahankan boleh-boleh saja, yang tidak boleh ngatain ke sono kemari itu saja. Ya, mungkin saja antum dalam perkara ini berbeda dengan saya. Antum mengharamkan. Ya, saya tidak. Tapi saya nggak pernah ngucapin, nggak punya teman. Ya, tapi kita bertanggung jawab untuk melihat ya kemaslahatan yang ada sekarang. Nah, ketika berbeda pendapat, ya udah. Jangan terus mengkampanyekan pendapatnya, jangan. Dua-duanya juga demi kemaslahatan, selesai. karena menghindari debat merupakan salah satu akhlak mulia. Baik. <tuh> Le'an war rukub, yang namanya rohila baik onta atau kuda itu memang onta yang patut untuk dibawa perjalanan dan ditunggangi. Wasairul ibil siqal dan onta-ontai yang lain berat in nama taslulh hanya patut sebagai humulah tempat bawa barang, bukan bawa orang. Mobil truk lah gitu. Ya. Kalau rohila ini mobil Mercy, mobil Alphard, mobil player, eh apa? Play player apa itu? Iya. Nah kalau humulah truk gitu tempat sayuran, tempat gitu. Ya seperti itu. Ada onta rohilah, ada onta humula. Rohilah ini dijadiin truk bisa, dijadiin tunggangan bisa. Pal mujtahidu nama akhlakin, doi patin mustabikatin lam yardaw anfusahum fasawabuhumul jannah idza sadaqu fi juhdihim orang yang berusaha sungguh-sungguh disertai akhlak yang lemah ya Akhlak yang do'ifah, mustabikah itu rumit ya, yang rumit, yang tidak tidak kuat. Dia tidak ridho kepada nafsunya, maka pahalanya surga jika dia jujur di dalam sungguh-sungguhnya, kesungguhannya itu. Ya orang yang sungguh-sungguh juga meskipun akhlaknya lemah, ya, tapi tidak ridho. Kita ini punya akhlak Lemah yang baik-baik, tapi kita tidak ridho, kita tahu itu buruk dan kita tidak menyerah. Tidak ridho itu tidak menyerah, tidak rela, tidak suka, ya, tapi lemah. Kita punya akhlak baik. ya Apabila dia sidik ingin Allah, maka ada pahalanya. Selemah apapun umat Islam, dia tahu bahwa... Allah memberi pahala ya, Maka dia mendapatkan pahala itu Orang yang ridho kepada nafsunya Dan dia terus mendidik nafsunya Sehingga berakhlak dengan akhlak mulia Maka apa balasannya? Kurbah Ya. Orang yang ridho kepada dirinya artinya dia orang yang mengikuti nafsu, tapi kemudian dia didik nafsunya, sehingga dia dapat berakhlak, maka dia dapat dekat kepada Allah. Lihat hadis yang pertama juga, orang yang sampai kepada Allah, dekat kepada Allah bukan dengan bilangan ibadah yang banyak, tetapi dengan memiliki sifat-sifat, karena dekat itu banyaknya sifat mulia Allah. Allah tajalikan, Allah berikan yang disebut nur tadi itu kepada dirinya. Makin banyak berarti dekat kepada Allah. ووجوههم عند مولى الفضل ما قبول